para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnot. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat untuk para sahabat Elias Daburnot. Sore hari ini saya ingin membagikan kembali topik tentang fungsi materai dalam kontrak bisnis atau dalam perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Apa sih urgensi dari pemakaian atau penggunaan materai tersebut? Nah, teman-teman, kalau merujuk pada undang-undang tentang bea materai, dinyatakan bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen. Ya, termasuk tentunya dalam hal ini kontrak-kontrak bisnis dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, ya, mengenai yang tadi itu, adanya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, selama ini sering muncul pertanyaan berkaitan bea materai dan sahnya kontrak. Apakah sah surat kontrak yang tanpa dibubuhi materai secukupnya, serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan? Nah, kawan-kawan sekalian, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai akta diatur di dalam pasal 1867 sampai pasal 1880, ya. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Dan akta itu sendiri dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut, ya. Apabila akta otentik, cara pembuatan atau terjadinya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat pegawai umum, ya, seperti notaris, pegawai pencatatan sipil, maka untuk akta di bawah tangan, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Ya, misalnya kayak kontrak gitu, ya. Contoh dari akta otentik adalah surat perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat kontrak menyewa rumah, surat kontrak jual beli, dan lain-lain. Nah, salah satu fungsi yang penting dari akta itu adalah sebagai alat pembuktian. Nah, akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Nah, akta otentik merupakan bukti yang mengikat
yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, ya, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Nah, menurut pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta di bawah tangan, tanda tangannya diakui oleh orang, ya, terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. Nah, berkaitan dengan materai atau bea materai, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai disebutkan bahwa terhadap surat kontrak dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai. Dengan demikian, maka tidak adanya materai dalam suatu surat kontrak, ya, misalnya surat kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, tidak berarti perbuatan hukumnya, ya, kontrak jual beli tidak sah, ya, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah, ya, ingat ini, ya. Karena sah atau tidaknya suatu kontrak bukan tidak ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh pasal 1320 KUHP, ya. Nah, bila suatu surat kontrak atau kontrak yang ditandatangani dari semula tidak diberi materai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka permeteraian dapat dilakukan belakangan, ya. Perlu ditegaskan kembali bahwa tidak dilunasinya materai dalam dokumen tersebut akan berdampak terhadap kekuatannya sebagai alat pembuktian, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bea materai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat kontrak yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, jika dokumen kontrak yang tidak dibubuhi dengan materai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka undang-undang tentang bea materai mengatur bahwa dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi bea materai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pematerian, kemudian yang dapat dilakukan melalui pejabat kantor pos. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keabsahan suatu surat kontrak tidak ditentukan oleh ada tidaknya materai. Materai hanya dipergunakan sebagai alat, sebagai bukti bahwa para pihak telah membayar pajak. Namun demikian, pemeteraian surat kontrak adalah penting agar surat kontrak, agar surat perjanjian atau kontrak tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Artinya, ketiadaan materai dalam suatu surat kontrak tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Demikian saja, ya, teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu untuk menambah informasi atau pengetahuan teman-teman sekalian
para sahabat Elias Dabur Nob.